Perbadanan Muzium Negeri Kelantan memperhebat pameran pendidikan perdana dengan mempamerkan kisah pemimpin terdahulu sekaligus mendedahkan masyarakat khususnya belia Kelantan ke arah menjadi pemimpin berwibawa pada masa akan datang. Pengarah muzium Dr. Nik Muhammad Azlan Abdul Hadi berkata antara pameran itu ialah pameran Tok Janggut Pahlawan Melayu Kelantan dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia untuk tatapan rakyat luar dan dalam negeri selain menarik minat pelancong. Jelasnya pameran ini juga berpandukan kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran bagi memberi pendidikan kepada pengunjung. Teras kita adalah Islam. Justru itu saya mengambil daripada Quran, seperti yang saya sebut tadi lah. Saya akan menggunakan Quran dan saya cuba elaborate apa dalam Quran itu dalam bentuk pameran untuk memberi pendidikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kelantan.